Kapitan Patimura atau memiliki nama Thomas Matulesi. Beliau lahir di negeri Haria, Pulau Saparua, Maluku Selatan pada tanggal 8 Juni 1783. Menurut buku biografi Patimura versi pemerintah yang pertama kali terbit, M. Sapija menulis bahwa pahlawan Patimura tergolong turunan bangsawan dan berasal dari Nusa Inah atau Serang. Ayahnya yang bernama Antoni Matulesi adalah anak hasil Kasimilia Patimura Matulesi. Patimura adalah pahlawan yang berjuang untuk Maluku melawan VOC Belanda. Sebelumnya, Patimura adalah mantan sersan di militer Inggris. Pada tahun 1816, Inggris bertekuk lutut pada Belanda. Kembalinya kolonial Belanda pada tahun 1817 ditentang keras oleh rakyat. Hal ini disebabkan oleh kondisi politik, ekonomi, dan hubungan kemasyarakatan yang buruk pada selama dua abad. Kemudian, rakyat Maluku bangkit mengangkat senjata di bawah pimpinan Kapten Patimura. Di Saparua, beliau dipilih rakyat untuk memimpin perlawanan. Karenanya, beliau dinobatkan bergelar Kapitan Patimura. Pada tanggal 16 Mei 1817, suatu pertempuran yang luar biasa terjadi. Rakyat Saparua di bawah kepemimpinan Kapten Patimura berhasil merebut benteng Duurstede. Tentara Belanda yang ada dalam benteng berhasil ditaklukkan, termasuk Residen van den Berg. Pasukan Belanda yang dikirim kemudian untuk merebut kembali benteng Duurstede itu juga berhasil ditaklukkan oleh pasukan Kapten Patimura. Alhasil selama 3 bulan benteng tersebut berhasil dikuasai oleh pasukan Kapten Patimura. Namun, Belanda tidak mau begitu saja menyerahkan benteng itu. Belanda kemudian melakukan operasi besar-besaran dengan mengerahkan pasukan yang lebih banyak dilengkapi dengan kesenjataan yang lebih modern. Sehingga membuat pasukan Patimura akhirnya kewalahan dan terpukul mundur. Di sebuah rumah di Sirisori, Kapitan Patimura ditangkap pasukan Belanda. Bersama beberapa anggota pasukannya, dia dibawa ke Ambon. Di sana, beberapa kali beliau agar bersedia bekerjasama dengan pemerintahan Belanda dan selalu ditolaknya. Akhirnya, beliau diadili di pengadilan kolonial Belanda dan hukuman gantung pun dijatuhkan kepadanya. Satu hari sebelum eksekusi hukuman gantung dilaksanakan, Patimura masih terus dibujuk. Tetapi Patimura menunjukkan kesetiaan perjuangannya dengan tetap menolak bujukan itu. Di depan benteng Victoria Ambon pada tanggal 16 Desember 1817, eksekusi pun dilakukan. Setiap tanggal 15 Mei, di kota Ambon diadakan acara memperingati perjuangan Patimura. Masyarakat Ambon akan turun ke jalan menari cakalele sambil membawa parang sawalaku yang juga menjadi senjata andalan Patimura. Kapitan Patimura gugur sebagai pahlawan nasional. Dari perjuangannya, dia meninggalkan pesan tersirat kepada pewaris bangsa ini agar sekali-kali jangan pernah menjual kehormatan diri, keluarga, terutama bangsa dan negara ini.